Kemudian setelah itu dia berdoa, ya, karena itu termasuk waktu mustajab terkabulnya doa. Ya, inna doa la yurad bainal adzan wal iqamah. Fad'u. Sesungguhnya doa antara adzan dan iqamah tidak tertolak, maka pergunakanlah untuk berdoa. Ini berlaku umum, bukan cuma yang ada di masjid. Termasuk tetangga-tetangga masjid, ibu-ibu yang ada kewajiban ke masjid dan terdengar azan dan iqamah di masjid yang dekat dengan rumahnya itu, dia gunakan untuk berdoa, maka termasuk juga ya. Ini yang terkadang sebagian ibu-ibu meremehkan hal ini, dikiranya untuk mustajab doa antara azan dan iqamah kalau dia ke masjid. Kalau nggak ke masjid, ya nggak dapat. Keliru. Ya, kata siapa? Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, al-hadithu yadullu ala qubuli mutlaqi du'a baina al-adhan wa iqamah. Hadis tersebut menunjukkan terkabulnya doa secara umum yang dipanjangkan antara adzan dan iqamah. Gitu ya, asalkan doanya tidak mengandung unsur dosa, memutus tali silaturahim sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang lainnya. Jadi ini berlaku umum, ya, baik yang berada di masjid maupun yang di luar masjid. Demikian juga dengan doanya para wanita yang salat di rumah, juga kalau dia manfaatkan antara azan dan iqamah dengan masjid, apa di masjid yang dekat dengan rumahnya, kalau dia berdoa pada waktu tersebut, ya, insya Allah termasuk yang mendapatkan waktu ijabah. هذا صراط مستقيم.